hutan mangrove di kota Badik Pekalongan. Berada di Kalurahan Kandang Panjang. Berbatasan langsung dengan laut. Hanya kurang lebih 50 meter. Tampak pohon-pohonnya sudah besar. Ada sebagian yang kering. Ada juga pengunjung. Ada juga pengunjung yang hadir ini berduaan ya. Selamat sama Bapak. Oh ya, selamat menikmati wisata. Dampak rob yang terlalu besar dari daerah ini mengakibatkan banyak kerusakan. Bangunan-bangunan untuk menyaksikan mangrove juga disediakan di sini, meskipun kondisi rusak. Di samping mangrove ada juga gedung krematorium, tempat pembakaran mayat. Terdengar suara sirine mobil ambulan karena berhadapan langsung dengan mangrove. Ini ada bibit-bibit bakau yang masih kecil-kecil. Dari